Hai guys, welcome to Bioskop Mini. Apa kabar kalian semua? Semoga oke-oke aja ya. Oke, di video kali ini Bioskop Mini bakal ngebahas sebuah film bergenre drama thriller yang berjudul Girl's Night Out. Film ini dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sebuah pesta pelepasan masa lajang bagi gadis atau biasa disebut Girl's Night Out yang dirayakan oleh seorang gadis bernama Mackenzie bersama teman-temannya. Awalnya, pesta itu berjalan dengan meriah, tetapi pada akhirnya pesta itu berakhir menjadi petaka bagi mereka. Oke, sebelum lanjut, aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending tonton aja dulu, sehingga kalian tidak akan ketinggalan cerita lengkapnya. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa langsung subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke lah, daripada buang-buang waktu, mari saja kita lanjut ke alurnya. Di awal film kita bakal diperlihatkan sepasang kekasih bernama Mackenzie dan Reese, dan mereka diceritakan sudah bertunangan. Di sini Reese mengajak Mackenzie untuk merayakan Girls Night Out, yaitu sebuah pesta pelepasan masa lajang bagi calon pengantin wanita. Diperkenalkanlah kita dengan gadis-gadis molek teman-teman Mackenzie yang masing-masing bernama Sadie, Joel, dan Rebecca. Beberapa saat berlalu, Reese akhirnya meninggalkan mereka berempat untuk bersenang-senang. Mereka tampak sudah lama tidak bertemu, sehingga gadis-gadis seksi ini melepas rindu mereka dengan minum oplosan bersama. Mereka juga terlihat membicarakan seorang pria bernama Brandon dalam tanda kutip yang kejam, yaitu mantan pacar dari Mackenzie. Rebecca juga mengatakan bahwa dia berharap Brandon berada di penjara sekarang ini, dan tak pernah tahu bahwa Mackenzie akan segera menikah. Habis itu, mereka selfie bersama dan Joel mempostingnya di IG miliknya. Mereka pun pergi menuju ke tempat pesta dengan mobil limosin yang mirip seperti di GTA 4. Di dalam mobil, mereka lagi-lagi minum oplosan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah klub malam, tempat Girls Night Out. Dan lagi-lagi mereka selfie dan tak lupa juga diposting di IG. Di tempat pesta terlihat sangat ramai. Juga ada dua pria mantap yang menari di hadapan para gadis. Beberapa saat kemudian, Mackenzie pergi ke toilet untuk membetulkan lipstiknya. Dan di dalam klub malam itu terlihat seorang pria yang membawa ponsel dan tampaknya itu adalah ponsel Mackenzie. Karena wallpaper ponsel itu berisikan foto Mackenzie dan Reese. Artinya, pria itu telah mencuri ponsel milik Mackenzie. Si pria itu dengan mudahnya membuka kunci layar HP Mackenzie yang pinnya adalah tanggal ulang tahun Mackenzie. Dan masih menjadi misteri siapa pria itu. Pria itu lalu mengambil beberapa foto Mackenzie dan teman-temannya yang sedang joget ria bersama. Lalu Reese mengecat di HP Mackenzie yang dijawab pria itu. Dengan berpura-pura sebagai Mackenzie, pria itu lalu mengajak Chris untuk ketemuan di tempat bernama Five and Dime, dan Chris setuju, tanpa mengetahui bahwa yang memegang HP Mackenzie bukanlah Mackenzie sendiri. Sementara itu, Mackenzie masih belum menyadari bahwa ponselnya telah dicuri. Singkat saja, sampailah Chris di sana, di Five and Dime. Tapi dia tidak menemukan Mackenzie di sana. Ya tentu saja, karena yang menjawab pesan itu adalah Mackenzie gadungan. Secara kebetulan, Reese duduk di samping pria itu yang langsung mengajaknya bicara secara SKSD. Saat Reese pergi ke toilet, pria itu mencampur minuman Reese dengan ramuan yang tampaknya sebuah obat bius. Sehabis dari toilet, Reese langsung meminum minumannya tanpa menaruh rasa curiga. Beberapa saat berlalu, efek ramuan itu mulai terlihat. Reese kini terlihat sempoyongan, dan dia memutuskan untuk pulang karena Mackenzie yang ditunggu tidak kunjung datang. Pria itu lalu menawarkan tumpangan kepada Reese karena Reese terlalu mabuk untuk menyetir sendirian, dan mereka pun pulang bersama. Di tempat pesta, Mackenzie dan teman-temannya berpesta ria sambil menikmati pemandangan pria-pria mantap tanpa tahu bahwa Reese sedang dalam bahaya. Sementara itu, Reese dibawa pria itu ke sebuah tempat. Pria itu lalu memukul Reese hingga pingsan dan membawanya ke dalam tempat itu. Di tempat pesta, Joel mendapatkan kiriman foto-foto mereka saat pesta dari akun ponsel Mackenzie, yang membuat mereka kebingungan. Joel juga terlihat mendapatkan telepon dari nomor Mackenzie dan Mackenzie yang mengangkat telepon itu. Yang menelpon mereka tentu saja adalah pria yang mencuri HP Mackenzie. Dan pria itu adalah si Brandon, yaitu pria yang mereka bicarakan sebelum pergi ke tempat pesta. Tanpa basa-basi, Brandon mengirim foto Reese yang dia sekap kepada Mackenzie. Pertanyaannya, bagaimana Brandon tahu mereka berada di tempat pesta itu? Ya, caranya, yaitu perantara postingan IG milik Joel. Lalu bagaimana mereka saling kenal? Diceritakan dulu mereka semua ada di kelas yang sama saat kuliah. Brandon juga meminta Mackenzie dan teman-temannya untuk memainkan permainan yang dia buat dengan aturan. Tidak ada yang menelpon polisi atau bantuan lainnya. Ada 8 game yang harus diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Mackenzie satu tim dengan Joel dan Sadie satu tim dengan Rebecca. Terus jika ada yang melanggar peraturan atau gagal menyelesaikan tugas, maka nyawa Reese akan ada dalam bahaya. Untuk meyakinkan mereka melakukan hal yang dia suruh, Brandon memotong jari manis Reese dan menunjukkannya kepada mereka berempat, dan permainan pun dimulai. Tugas pertama, Brandon meminta Joel dan Mackenzie untuk mencari alat kontrasepsi bekas dan tulang ayam KFC dan dipoto, lalu dikirim ke si Brandon. Sadie dan Rebecca disuruh untuk pergi ke rumah sakit untuk mencium mayat di kamar mayat. Mereka berdua lalu pergi ke rumah sakit dan masuk ke kamar mayat dengan menyamar sebagai dokter. Kebetulan juga Sadie bekerja sebagai dokter. Mereka pun merekam hal yang mereka lakukan dan mengirimnya ke si Brandon. Setelah selesai, mereka pun pergi dari sana. Walau mereka hampir ditangkap oleh petugas keamanan, tapi mereka berhasil melakukannya. Tugas Sadie dan Rebecca selanjutnya adalah pergi ke tempat bernama Angelwood. Sementara itu, tugas Mackenzie dan Joel selanjutnya adalah pergi ke hotel, tempat mereka menginap. Sesampainya mereka di hotel, Brandon menelpon mereka. Lalu meminta Mackenzie untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian dalam yang dia kirimkan dan meminta Joel untuk merekamnya. Benar saja, Mackenzie tampil molek di depan kamera, yang membuat si Brandon ini senang, sementara Mackenzie terlihat sangat marah dan kesal. Selanjutnya, Mackenzie memakai kembali gaunnya. Mackenzie dan Joel lalu diminta Brandon untuk pergi ke Five and Dime. Di tempat lain, Sadie dan Rebecca sudah sampai di Angelwood, dan mereka disuruh untuk pergi menemui seseorang bernama Santa dan membeli batu dalam tanda kutip, aku pikir narkoba gitu ya maksudnya. Lanjut, Joel dan Mackenzie akhirnya sampai di Five and Dime, dan mereka disuruh Brandon untuk mencium orang asing yang ada di Five and Dime, dan difoto lalu dikirim ke si Brandon. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil melakukannya, dan untuk menenangkan diri, Mackenzie pun sebat di luar Five and Dime. Selanjutnya, Mackenzie ditunjukkan mobil Reese yang masih terparkir di depan Five and Dime dan menyuruh Mackenzie dan Joel untuk pergi ke rumah baru Mackenzie dan Reese. Sementara itu, Sadie dan Rebecca pergi ke sebuah rumah dan membeli batu narkoba kepada pria yang disebut Santa Edu. Setelah berhasil, Rebecca lalu memotret batu itu atau barang yang telah mereka beli dan mengirimnya kepada Brandon. Selanjutnya, Rebecca dan Sadie diminta untuk pergi ke rumah Teta Kapatau oleh si Brandon. Sementara itu, Joel dan Mackenzie sampai di rumah baru Mackenzie. Brandon lalu VC kepada Mackenzie. Brandon lalu dengan teganya menyuruh Mackenzie menghancurkan seisi rumahnya sambil direkam. Dengan terpaksa Mackenzie menurutinya demi keselamatan Reese. Singkat cerita, sekarang seisi rumah itu benar-benar kacau dan hancur. Sementara itu, Sadie dan Rebecca sampai di tempat yang disebut rumah Teta Kapatau dan tampaknya Brandon juga berada di rumah itu. Brandon lalu menyuruh Sadie dan Rebecca untuk pergi ke sebuah ruangan dan Brandon terlihat menyusul mereka ke sana. Sadie dan Rebecca lalu masuk ke ruangan itu dengan kebingungan. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Brandon sudah berada di luar untuk mengunci mereka di dalam ruangan itu. Sadie dan Rebecca terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Rupanya di dalam ruangan itu, Brandon sudah memberi instruksi di secari kertas kepada mereka berdua, yang mengharuskan Sadie dan Rebecca untuk membuat tato luka bakar di tubuh mereka. Sadie dan Rebecca dengan terpaksa merelakan kulit glowing dan mulus mereka terluka demi keselamatan Reese. Lalu Brandon terlihat mengambil sebuah pistol dan kembali ke tempat Reese dan mencoba untuk mempengaruhi Reese untuk membenci Mackenzie. Tetapi, itu tidak semudah yang dipikirkan Bang. Mackenzie lalu kembali menghubungi Brandon dan Brandon memaksa Mackenzie untuk menjatuhkan cincin pertunangannya ke toilet sambil divideokan oleh Joel. Karena Mackenzie tidak kuasa melakukan itu, dia lalu menyuruh Joel untuk melakukannya. Dan Mackenzie merekam hal itu. Tugas selanjutnya bagi Mackenzie dan Joel adalah pergi ke perpustakaan kampus mereka. Di tempat lain, Sadie dan Rebecca terlihat sudah memiliki luka di masing-masing lengan mereka. Dan Sadie berencana untuk melarikan diri. Tetapi Rebecca tidak yakin karena yang mereka hadapi adalah seorang psikopat junior. Brandon lalu pergi untuk melihat Sadie dan Rebecca. Saat Brandon membuka pintu dari ruangan itu, Sadie langsung berlari menerobos, sementara Rebecca yang tertinggal kembali dikunci Brandon di dalam ruangan itu. Brandon lalu mengejar Sadie dan mencoba untuk melumpuhkannya. Sadie lalu melakukan perlawanan. Brandon lalu dengan teganya mencekik Sadie. Karena kekuatan Sadie yang tidak sebanding dengan Brandon, Sadie harus meregang nyawa dicekik oleh Brandon. Sadie yang sudah terbujur di lantai difoto oleh Brandon. Setelah itu, Brandon pergi dari sana, membiarkan tubuh Sadie yang sudah tidak bernyawa. Lalu terlihat Joel dan Mackenzie yang dikirimi foto Sadie yang telah tewas oleh Brandon. Mackenzie yang sudah terlalu marah lalu pergi ke rumah Brandon. Sementara itu, Rebecca yang khawatir terhadap Sadie didatangi oleh Brandon yang langsung menunjukkan foto Sadie yang telah tewas dan mengancamnya. Jika Rebecca mencoba untuk melarikan diri, maka Brandon tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan Brandon pun pergi dari sana. Rebecca terlihat sedih dan marah terhadap apa yang terjadi pada temannya. Sementara itu, Reese berusaha untuk melarikan diri dan dia berhasil melepaskan ikatannya. Brandon yang datang ke ruangan itu tahu bahwa Reese lepas, langsung menodongkan pistol, yang tentu saja Reese kalah telak. Di adegan selanjutnya, terlihat Joel dan Mackenzie yang sudah sampai di tempat Brandon. Dan Mackenzie meminta Joel untuk menunggu di luar, dan meminta Joel untuk menelpon polisi jika dia tidak keluar dalam waktu 10 menit. Masuklah Mackenzie ke dalam rumah itu. Di dalam rumah, Mackenzie mendapati Sadie dengan tubuh yang sudah membiru dan sudah terbujur kaku di lantai. Mackenzie lalu pergi ke tempat Rebecca dan dia teringat kenangan masa lalunya dengan Brandon. Sebelum sempat menolong Rebecca, Brandon keburu datang dengan Joel yang sudah tertangkap. Brandon lalu memasukkan mereka ke ruangan yang sama dan dia meminta Rebecca dan Joel untuk memainkan permainan roda racun, yaitu sebuah permainan meminum alkohol sampai semabuk-mabuknya. Mackenzie lalu dibawa ke tempat Reese. Diperlihatkan Reese sudah dalam keadaan pingsan dan dia disekap di dalam lemari. Di tempat lain, Rebecca dan Joel terlihat melakukan permainan roda racun itu. Dan Rebecca terlihat sudah tidak kuat dan akhirnya dia pingsan. Brandon kemudian memaksa Mackenzie untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi pada mereka dulu. Tapi Mackenzie mengatakan bahwa Brandon memperkaosnya yang menyebabkan Mackenzie menjadi sangat kecewa dan menjauh darinya. Brandon lalu mengatakan bahwa saat itu dia mabuk dan Brandon secara tidak sadar melakukan pemerkosaan itu kepada Mackenzie. Saat itu juga, Brandon kembali menjadi tenang dan tidak panikan. Sesaat kemudian, Joel datang ke ruangan mereka. Mackenzie lalu menyuruh Brandon untuk meletakkan pistolnya. Joel lalu mengambil pistol itu dan menembak Brandon hingga tewas. Joel juga mengatakan bahwa Brandon sudah mengetahui pertunangan Mackenzie dengan Grace. Brandon bahkan tahu bahwa malam itu Mackenzie dan teman-temannya akan mengadakan Girl's Night Out. Dan Brandon mengetahui itu semua dari Joel yang ternyata mereka sudah menjalin komunikasi sejak Brandon putus dari Mackenzie. Joel juga menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi dan dengan kematian Sadie. Setelah itu, Joel melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya menggunakan pistol yang dia bawa. Malam itu, Mackenzie secara langsung menyaksikan kematian teman-temannya secara tragis, dan dia terlihat sangat syok karenanya. Adegan lalu berpindah ke latar waktu yang berbeda. Mackenzie terlihat menceritakan kisahnya di sebuah web yang kemudian dibaca oleh Rebecca yang selamat atas kejadian malam itu. Akhir cerita, Mackenzie dan Reese akhirnya menikah dengan disaksikan oleh Rebecca. Dan film pun selesai. Di film ini udah jelas ya kan? Bijaklah kita menjaga privasi di media sosial sehingga hal sepele seperti itu tidak akan pernah membuat kita dalam bahaya. Oke, dari aku, kalau kalian mau request aku membahas film yang kalian penasaran alurnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Terakhir, aku Lex beserta tim kreatif dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.